Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi yang cerah. Semoga sukses dan sehat semua. Oke, kita akan melaksanakan perintah atasan yang mana perintah tersebut kita akan diperintah menghadiri undangan pelantikan tim pengembangan ekonomi kreatif dan komite pengembangan ekonomi kreatif Batanghari di Gedung Pemuda. Oke guys, mari kita lihat proses pelantikannya guys. Gedung Pemuda guys, Gedung Pemuda, terus Pemuda kalau Pelaku ekram undangan. Menghadiri undangan. Ya, silakan. Lewat dulu nomornya. Hah? Nomor. Ini. Ada yang terlewat. Enggak maksudnya. Ini apa? Instansi. Ya, terima kasih. Oi, bos. Apa kue, bos? Ya. Belum ada orang, guys. Masih sepi, guys. Muhammad Riyadi Pratama, Ketua Subsektor Musik, ditetapkan Muara Bulian pada tanggal 24 Desember 2021, Bupati Batanghari, menandatangani Muhammad Fadil Arif. Pembacaan naskah sumpah oleh PLT Asisten 3 Sektor Batanghari. Menjalankan program kerja Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Batanghari.
akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan program kerja Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Batanghari dan ikut serta dalam proses pembangunan perekonomian daerah. Saya bersumpah akan menjunjung tinggi kerjasama, kebersamaan, dan kekeluargaan serta persaudaraan dalam berorganisasi. Saya bersumpah akan bersikap jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan ikhlas dalam melaksanakan tugas. Apabila saya melanggar atau menyimpang dari apa yang telah saya ikrarkan, saya bersedia menerima sanksi apapun yang diberikan. Ditetapkan di Muara Kulian 24 Mei tahun 2022. Lanjutkan dengan penandatanganan naskah sumpah. Kata-kata pelantikan oleh pelaksana tugas asisten 3 Sekda Batanghari. Naskah pelantikan pengurus Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Batanghari periode 2021-2024. Dengan memanjat kami puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat-Nya, maka pada hari ini, Selasa 24 Mei, selanjutnya penyerahan premolo Komite Ekonomi Kreatif dari Ketua Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Kabupaten Batanghari kepada PLT Asisten 3 Sekda Batanghari. Bagaimana? Habis ini kan mohon izin, habis ini kan kita proses kita bersama. Apakah baiknya meja, ada petugas, mohon bantuan untuk mengangkat meja. Karena lanjutkan dengan foto bersama, nanti kita akan undang untuk ibu yang ada di depan untuk foto bersama yang terjadi. Kita setting, mohon izin sini. Gimana? Diulang itu yang diwakili oleh PLT Asisten 3 Sekda Batanghari Bapak Asri Yunusah AB. Selanjutnya kami hormati Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Batanghari dan para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari. Selanjutnya kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Batanghari Ibu Uliadi Azhar SD. Dan tanpa pula kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan para undangan, permohonan maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Dengan mengucapkan puji syukur.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Acara rapat koordinasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Batanghari, Batanghari, masa bakti 2021-2024 dimulai. Hadirin yang kami hormati, acara ini diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan menuju tempat yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah marilah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka pelantikan Komite Ekrab dan dilanjutkan dengan Rakor Ekrab khususnya di Kria. Selamat dan salam marilah kita panjatkan kepada Allah marilah kita persembahkan kepada junjungan kita yang besar Allah sallallahu alaihi wasallam dan lepas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Bupati yang kami hormati, dalam hal ini diwakili oleh Pak PJ Asisten 3 Pak Asri Nelsa, yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda Pak Mun, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Dispora Pak, yang kami hormati Ibu Ketua Dekranasda atau yang mewakili, yang kami hormati para undangan dan jajaran dinas yang terkait dengan tim pengembangan Komite Ekrab, dan selanjutnya para narasumber yang ucapkan terima kasih kepada Bapak Kabid Ekrab Unpar Provinsi Jambi yang bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Izin Bapak Bupati dan Bapak-Bapak Mampir. Selanjutnya Bapak Bupati yang kami hormati, izin kami melaporkan persiapan dan kegiatan acara pada hari ini. Bapak Bupati yang kami hormati, peserta rapat ini terdiri dari 4 pelaku dari masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari. Mereka adalah pelaku atau pengrajin kayu dan pandai besi. Dan selanjutnya insya Allah nanti setelah rapat ini kita akan membahas tentang pelatihan apa yang akan kita jadikan produksi di masing-masing kecamatan atau tim yang akan kita bentuk ini. Jumlah seluruhnya adalah 40 orang. Dapat kami laporkan juga bahwasannya komite ini juga membidangi subsektor dari kriya yang akan kita adakan pelatihan nantinya. Dan berdasarkan absen yang telah hadir itu hampir 92% hadir, ada 1-2 orang perwakilan dari kecamatan yang belum sempat hadir, itu belum kami ketahui apa kondisinya. Selanjutnya juga dapat kami laporkan Bapak Bupati yang kami hormati bahwasanya rakor hari ini itu kita mulai sekarang dan berakhir pada pukul 17.00. Dan seluruh dari kegiatan ini itu berada di bidang pariwisata, khususnya bidang partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan mitra pariwisata. Ini menunjang satu program, sementara di bidang pariwisata ada juga program, program fisiknya satu pembangunan rumah tinggal, yang kedua promosi, dan yang ketiga adalah pengembangan kemitraan pariwisata. Selanjutnya juga dapat kami laporkan bahwasanya seluruh peserta nanti akan diberikan uang saku dan uang transport. Seluruh peserta yang mewakili dari masing-masing kecamatan. Mungkin itu yang dapat kami laporkan, Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian para hadirin. Lebih kurang kami mohon maaf. Saya ini mewakili topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya persiapan pelantikan yang diawali dengan pembacaan surat keputusan Bupati Batanghari. Keputusan Bupati Batanghari nomor 499 tahun 2021 tentang pembentukan Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2021-2024. Bupati Batanghari menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Bupati tentang pembentukan Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Batanghari tahun 2021-2024. Kesatu, membentuk Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2021-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran. Kedua, tim pengembang Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini. Ketiga, Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Kabupaten Batanghari 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Batanghari melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari. Keempat, segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Batanghari. Kelima, keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Muara Bulian pada tanggal 24 Desember 2021, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat, satu, yang terhormat Bupati Batanghari di Muara Bulian, dua, yang terhormat Wakil Bupati Batanghari di Muara Bulian, tiga, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Batanghari di Muara Bulian, empat, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari di Muara Bulian, lima, arsip. Lampiran keputusan Bupati Batanghari nomor 499 tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021
Susunan Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Kabupaten Batanghari periode 2021-2024. 1 penasehat, 1 Bupati Batanghari, 2 Wakil Bupati Batanghari, 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, 2 Pembina, 1 Hamidi S. Pos, 2 Yahya Mulia S.T., 3 Lembang Harahap S.T.I. M.S.I., 4 Mariana Mastun, 5 Fadlan Helmi S.T., 6 Bambang. Kepada nama-nama yang disebutkan, kami silakan naik ke atas panggung. Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Batanghari, Muhammad Arifuda Pratama. Sekretaris 1 Komite Ekonomi Kreatif Batanghari, Rita Oktabela. Sekretaris 2 Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Batanghari, Ernik Mei Fajarwati. Bendahara Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Batanghari, Alsa Dila Wahyu. Ketua Subsektor Fashion, Wimel Dawati. Ketua Subsektor Videografi, Dodi Saputra. Ketua Subsektor Fotografi, Rian Sapriyadi. Ketua Subsektor Kria, Dahlia Erdi Damayanti. Ketua Subsektor Kuliner, Haulian Hasibuan. Ketua Subsektor Penerbitan, Rahayu Afifa. Ketua Subsektor Seni Rupa, Romiansyah. Ketua Subsektor Pengembangan Permainan, Muhammad Arosyid. Ketua Subsektor Desain Produk, Dwi Ratna. Ketua Subsektor Seni Pertunjukan, M. Suhaili. Ketua Subsektor Televisi dan Radio, Dodi Arhanto. Ketua Subsektor Musik, Muhammad Rian Pratama. Ditetapkan muara bulian pada tanggal 24 Desember 2021, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif ditandatangani. Dimohon kepada asistensi kaset datang hari berkenan menuju tempat yang telah ditentukan. Pembacaan naskah sumpah oleh PLT asisten 3 kaset datang hari. Sumpah pelantikan Pengurus Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Batanghari periode 2021-2024. Sebelum saudara-saudara dilantik dan mengucap sumpah, saya akan menanyakan kepada saudara selaku Pengurus Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Batanghari periode 2021-2024 tentang kesiapan dan kesanggupannya. Apakah saudara-saudari siap untuk dilantik menjadi pengurus komite ekonomi kreatif Kabupaten Batanghari periode 2021-2024? Siap. Setelah saudara siap, setelah saudara siap, bersedia dan sanggup untuk dilantik sebagai pengurus yang disaksikan oleh para hadir yang datang, apakah saudara pengurus terpilih? Mohon maaf, saya membacakan saja. Apakah saudara terpilih siap mengangkat sumpah jabatan? Yeah!
saudara siap untuk bersumpah? Siap. Maka ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Akan berusaha semaksimal mungkin. Akan berusaha semaksimal mungkin. Menjalankan program kerja. Menjalankan program kerja. Komite Ekonomi Kreatif. Komite Ekonomi Kreatif. Kabupaten Matahari. Kabupaten Matahari. Dan ikut serta dalam proses. Dan ikut serta dalam proses. Pembangunan pemerintah daerah. Pembangunan pemerintah daerah. Saya bersumpah. Akan menjunjung tinggi kerjasama, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta persaudaraan dalam organisasi. Saya bersumpah akan bersikap jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan ikhlas dalam masa. Apabila saya melanggar atau menyimpang dari apa yang telah saya ikrarkan, saya bersedia menerima sanksi apapun yang diberikan. Ditetapkan 5 bulan untuk 4 Mei tahun 2022. Yang mengambil sumpah, Asri Bangsa, asisten organisasi dua. Penandatanganan naskah sumpah. Kata-kata pelantikan oleh PLT asisten ketiga Sekda Matahari. Naskah pelantikan pengurus Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Matahari periode 2021-2024 dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat-Nya, maka hari ini Selasa 24 Mei 2022, saya atas nama Bupati Matahari dengan resmi melantik Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Matahari periode 2022-2024 berdasarkan surat keputusan Bupati Matahari Nomor 499 tahun 2021. Saya percaya saudara-saudari akan melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara-saudari. Ditetapkan 5 bulan tanggal 24 Mei tahun 2022, Bupati Matahari atas nama Bupati Matahari, asisten organisasi kita. Selanjutnya penyerahan prime logo Komite Ekonomi Kreatif dari Ketua Komite Ekra kepada PLT asisten ketiga Sekda Matahari. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama, mohon perkenan asisten ketiga Sekda Matahari untuk melakukan sesi foto bersama. Dan juga kami undang untuk naik ke atas panggung untuk melakukan foto bersama pada Kabid Ekra Provinsi, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Matahari, dan Kepala Bapeda Kabupaten Matahari. Silakan untuk naik ke atas panggung, kami undang untuk berfoto bersama. Dan juga kami undang kepada Ketua Dharma Wika Persatuan Kabupaten Hari, Ibu Uliati Azan SE, untuk naik ke atas panggung.
Iya. Beda gitu dengan profesi kan? Izin persiapan foto bersama kita rapikan. Kepada juru foto Indonesia, kami silakan untuk bersiap-siap dan abadikan momen bersama. 1, 2, 3. Mohon izin satu kali lagi, masih sesi formal. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Selanjutnya boleh sesi bebas. Izin. Diawali dengan salam matahari tangguh terlebih dahulu. Tangan dikepalkan di depan dada. Izin, kita hitung bersama. 1, 2, 3. Boleh satu kali lagi? 1, 2, 3. Oke, salam kreatif seperti tangannya. Iya. Oke, persiapan. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih, sesi foto bersama selesai. Dimohon kepada Asmatika Sedepatang Hari untuk tetap berada di tempat. Kepada Bapak dan Ibu dan juga kepada komite ikrab yang sudah dilantik, kami silakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Hadirin kami hormati, saat ini akan kita dengarkan bersama, kita simak bersama sambutan Bupati Batanghari yang akan disampaikan oleh BLT Asosiasi Batanghari yang akan diakhiri dengan pernyataan pembukaan melapor peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Batanghari secara resmi. Saya terlapor, saya terlaporkan secara kepada saya selaku sipil. Kenapa pengambilan pompa hari ini tidak menggunakan pengangin? Kalau bupati saya tidak sangat terbius. Kita jangan menggunakan pompa sekarang. Bapak Ibu sekalian, permohonan maaf dari Bapak Bupati Batanghari. Karena beliau hari ini sedang melaksanakan tugas penyerahan sertifikat di desa pelayanan. Kemudian Bapak Wakil Bupati sedang melaksanakan rapat tentang sahabat Polri. Bapak Sekda diperintahkan untuk ke kantor gubernur, kegiatan rapat di rumah dinas gubernur. Sementara Bapak Asisten 1 sedang menerima kunjungan dari Menteri Badan Riset dan Inovasi Nasional yang hari ini berkunjung ke Kabupaten Batanghari. Sehingga secara pribadi saya diperintahkan Bapak Bupati untuk melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membacakan sambutan Bapak Bupati Batanghari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang nanti pada saat ini Bapak Kepala Dinas Pora, kemudian Pak Kepala Pemda, Bapak Narasumber, terima kasih Pak kehadirannya di sini, Ibu Ketua dan Wanita Bapak Kepala ini, kemudian Bapak Kadip Dikdas Kemal, Kadip Pol di PDK, Bapak Asisten Tadis, kami
juga di sini kabit perdagangan. Ayahnya mana? Ini Kades KH sama Kakang Kespang nggak diundang sekali ini. Ya sekali rapor lengkap di sini. Kabit mana ini? Kabit Pelantigung ya. Kabit Pelantigung sekali diundang tidak lengkap nanti rapor. Dan hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridho-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Dan pemerintah Kabupaten Batanghari menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Batanghari tahun 2022 dan pelantikan kepengurusan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Batanghari tahun 2021-2022. Sejatinya, upaya kita mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif adalah pilihan yang tepat seiring dengan usaha kita dalam menumbuh kembangkan profesi-profesi kreatif baru di Kabupaten Batanghari. Topik ini sangat menarik, namun saya mengharapkan diskusi atas tema ini bisa menggunakan sudut pandang holistik, tidak saja dari kacamata makro, ekonomi, dan bisnis, namun juga kacamata sosiologi, kebudayaan, etnografi, seni kreatif dan artistik, teknologi informasi dan internet, planologi, bahkan kajian dari studi pembangunan secara komprehensif. Saat ini kita hidup di era global keempat peradaban yang dicirikan dengan semakin tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif. Dalam peradaban global keempat itu, unsur penentu daya saing adalah kreativitas dan inovasi. Sehingga tantangan pembangunan yang terpenting yang kita hadapi dewasa ini adalah tantangan untuk terus berinovasi atau to continue innovating ekonomi kreatif dikopang dalam tiga pilar, yaitu budaya kreatif, daya inovasi, dan kemajuan teknologi. Hadirin yang saya hormati, banyak studi empiris menunjukkan bahwa terdapat paling tidak sedikitnya 4 persyaratan pokok untuk pembangunan ekonomi kreatif, meliputi peningkatan kapasitas pengetahuan melalui peningkatan kerjasama penelitian atau collaborative research, peningkatan kualitas daya inovasi masyarakat melalui pendidikan yang memadukan iptek dan budaya serta seni, penyempurnaan infrastruktur untuk transportasi, informasi, dan telekomunikasi, perbaikan pranata kebijakan pendukung, perlindungan kekayaan intelektual, peraturan anti-monopoli, anti-trust, pemodalan ventura, insentif pajak, dan lain sebagainya. Hadirin yang saya hormati, kehadiran pemerintah untuk mengelola lahirnya talenta-talenta kreatif dan inovatif sangat strategis. Karena SDM yang kreatif dan inovatiflah kita diharapkan menjadi pokok lahirnya produk inovatif yang berdaya saing tersebut. Saya mengharapkan kepada semua pihak dapat bekerjasama dengan Komite Pelaksana Ekonomi Kreatif Kabupaten Batanghari dalam menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Mari kita gunakan produk yang dihasilkan pelaku ekonomi kreatif Batanghari. Hal ini seiring dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gernas BBI, yang digaungkan pemerintah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memandu pelaku ekonomi kreatif kita? Produk ekonomi kreatif Batanghari berupa kuliner, fashion, fotografi, film, dan jasa lainnya sesungguhnya sudah cukup banyak, namun mereka belum mampu tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, kita berkomitmen untuk mendorong mereka dari sisi peningkatan kompetensi dan pemasaran. Kita berharap ke depan, produk ekonomi kreatif dapat berkembang menjadi industri yang memberikan nilai tambah bagi daerah dalam penyerapan tenaga kerja, investasi, dan pariwisata. Hadirin yang saya hormati, di akhir sambutan ini, saya berharap rapat koordinasi pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Batanghari tahun 2022 dan pelantikan pengurus Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Batanghari tahun 2021-2022 dapat menjadi awal yang baik
untuk berkarya agar ekonomi kreatif di bumi sentak beragam yang kita cintai tumbuh dan berkembang. Pada kesempatan ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat pada jajaran tim pengembangan ekonomi kreatif dari Komite Pelaksana Ekonomi Kreatif Perkarya, tetap menjaga semangat dan senantiasa berkarya memajukan ekonomi kreatif Kota Ngari, dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan amanah pembangunan dengan baik. Saya sekali buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Matahari secara resmi saya buka. Bila yang lebih banyak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Matahari Muhammad Fadil. Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang bahagia ini saya memberikan pesan bahwa pengembangan ekonomi kreatif hendaknya memenuhi dua unsur yang dimasukkan dalam pengembangan tersebut. Ada unsur ekonomi, ada unsur kreatif. Selama ini kita berharap bukan hanya unsur ekonomi, tapi juga kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif harus dibaca secara utuh dan relevan, sehingga pengembangannya dari semua itu tambahan pesan dari saya. Terima kasih banyak yang terima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya acara ini, marilah bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Lurah Pasar Muara Mulia, Bapak Zainal Kabri. Menuju di tempat yang telah ditentukan. Acara selanjutnya ramah tamah kepada Bapak dan Ibu, kami silakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan.
layar yang berada di hadapan kita. Mohon maaf Pak Asisten, ada kesalahan teknis yang tidak dapat diputarkan. Selesai seluruh rangkaian acara pelantikan Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Kabupaten Matahari.
Oke guys, terima kasih telah menyaksikan proses pelantikan pengurus dan Dewan Komite Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Batanghari yang dilantik oleh Bapak Bupati Batanghari yang diwakili oleh Asisten 3, yang mana proses acara tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita telah jadwalkan. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini, menyaksikan video ini. Semoga panjang umur, murah rezeki. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.